Bi, emang udah bisa menikahkan di luar kantor? Kok Abi mau menikahkan di luar kantor sih? Iya, Mi. Tapi ya tetap harus pakai protokol kesehatan. Emang kenapa sih? Kayaknya khawatir amat. Ya nggak apa-apa sih. Namanya juga acara nikahan. Pasti banyak orang yang datang. Entah bawa virus corona, di sekolah aja belum bisa masuk. Masa udah bisa menikahkan di luar kantor? Yang penting Abi tetap ikhtiar. Nanti pakai masker, pakai hand sanitizer. Dia mau nikahkan pakai sarung tangan. Doain aja, semoga Abi selamat lah dari corona, kan? Udah, ambilin tas, Abi berangkat. Assalamualaikum. Mas Rofi. Ya. Berkas untuk pelaksanaan hari ini tolong bawa sini, Pak. Ya. Waduh. Mana ya? Alhamdulillah. Ini Pak, ya. Pelaksanaannya jam 9. Tidak putih Pak Nair. Oh niki, badhe menikahkan tiang ping niku. Tidak putih Pak Dik. Sing nengok putune. Betul-betul masker, awas lu anten corona. Alah. Cek bosen corona terus. Penting saya ki lak boleh duit. Wes ning mana? Tak boleh putune. Impun monggo, atas-atas. Mari kita, Pak. Oh, itu Pak penghulunya sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak RT? Sesuai instruksi dari Bapak, protokol kesehatan sudah disiapkan dan insya Allah acara akan kita laksanakan dengan acara akad dan walinya saya Pak. Bapak ya? Iya. Untuk saksi satu? Saya Pak. Bapak ya? Iya. Saksi dua? Mana ini saksi dua? Saya Pak. Pak RT nggak bawa masker? Ya, bisa kita mulai. Assalamualaikum Pak Penghulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Mohon maaf, ada kabar buruk. Ini Pak, ternyata salah satu keluarga pengantin tadi ada yang pingsan. Ternyata sudah 7 hari yang lalu di rapid test dan hasilnya adalah positif corona, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak yang betul-betul tadi ya? Iya, jadi kami semua yang hadir harus dikarantina selama 14 hari ke depan. Mungkin Bapak juga akan dijemput oleh gugus COVID dari kecamatan. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Kok perasaan tuh gak enak ya? Abi, ada apa ya? Halo, Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam, Mi. Ada kabar buruk, Mi. Tadi
acara. Ternyata ada yang positif corona. Astagfirullahaladzim. Keselamatan bersama, Abi dan Pak Asrofi terpaksa harus karantina 14 hari di ruang karantina supaya memastikan Abi positif atau tidak corona. Umi tenang saja, doakan saja semoga imun Abi kuat melawan virus ini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Abi. Gimana semuanya sehat? Alhamdulillah. Gimana Abi di sana? Alhamdulillah. Doain aja ya supaya Abi terus fit. Pastilah. Semoga Abi cepat sehat. Yeah. Terus Abi bisa cepat pulang ya Abi ya. Yeah. Abi semua kangen sama Abi. Iya. Yeah. Anak-anak sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua Abi. Sudah gitu dulu ya. Abi. Assalamualaikum. Ya. Berdasarkan hasil tes terakhir, Bapak dinyatakan negatif dari virus corona. Selamat Pak, kami yakin karena Bapak dalam menjalankan tugas, Bapak telah menggunakan protokol kesehatan yang baik. Segala sesuatu yang terjadi merupakan ketetapan yang kuasa. Manusia hanya mampu berikhtiar dan berusaha, namun demikian tidak ada ikhtiar yang sia-sia.